edisi kali ini gue mau jalan-jalan sore aja sambil gue mau ngetes knalpot baru. Bukan knalpot baru ya, tapi gas bulunya doang yang baru. Soalnya kemarin tuh geber banget, nggak enak banget dipakai. Jadi tadi udah gue ganti gas bulunya, udah gue ganti yang baru gas bulunya. Dan sekarang gue mau ngetes seperti apa suaranya ya, masih keraskah atau mungkin empuk atau enggak, nggak tahu. Tentunya masih bareng dengan motor kesayangan gue, Purple Devil. So ikuti terus video vlog gue kali ini and check this out. Halo buat Mbak Bro sama Mas Bro yang mungkin lagi nonton video ini, sebelumnya kenalin dulu, ini adalah motor kesayangan gua, Suzuki Stradale FU150cc yang biasa gua panggil Purple Devil. Seperti yang video udah gua upload kemarin itu perkenalan ya, maksudnya perkenalan profil Suzuki Stradale FU150cc alias Purple Devil. Dan edisi kali ini gua mau tes knalpot aja karena knalpotnya itu baru gua ganti gaspulnya ya. Ini agak sedikit blebet-blebet gini ya, maklum lah karena ini bukan karburator standar lagi. Dan sekarang gue pakai karburator PE yang biasa katanya itu dipakai di motor-motor drag gitu ya, PE. Siapa sih yang nggak tahu? Mungkin ya sebagian besar tuh banyak yang tahu lah karburator PE. Ini gue tahu, nggak tahu ya kepanjangan PE itu apa, nggak tahu yang jelas. Ya gue ngikut-ngikut aja sih, katanya sih kalau mau tarikannya agak enteng gitu, agak ringan, gue ganti aja karburatornya pakai karburator PE gitu ya. Udah terus akhirnya gue ikutin. Gue beli karburatornya dan ini mindset mobil aja juga udah gue ganti yang size nya itu 120/40 deh kalau nggak salah. Dan kayak ginilah nih hasilnya ya, coba gue tes lagi nih jalan biasa sepi di sini. Oke, let's go. Sini karena di depan itu ada lampu merah dan di lampu merah itu biasanya tuh banyak banget polisi, gila. Gue dulu pernah ketangkep di situ. Ya ceritanya gue ngelanggar sih karena spion itu nggak ada, tapi ya akhirnya keluar duit udah beres. Gue nggak mau ngulain hal yang sama ya karena knalpot aja. Karena katanya kan kalau knalpot racing gitu, knalpot bobokan gitu kan nggak dianjurkan banget ya sama pihak kepolisian. Jadi gua ngindarin aja lah daripada ntar pulang jalan kaki kan, mendingan gua berusukan aja ya lewat sini. Ini gua mau lewat pasar Palmerah. Ini pasar nih, jalan ini tuh tembusnya nanti jalan yang mau arah ke Mandoran, arah ke Kebayoran Lama ya. Kalau mungkin yang udah pernah lewat sini pasti tahu. Dari tadi tuh gua banyak banget yang liatin gua tuh, nggak tahu kenapa. Mungkin kesannya tuh norak kali yang liatin gua tuh, heran kali ini orang pakai helm terus helmnya dikasih HP gitu, dipakai kayak action cam gitu padahal pakai handphone. Ya udah amat lah, bilang mau dibilang norak kayak mau dibilang katro, udah amat, gak peduli. Yang penting gua bisa bikin video, gua bisa ngevlog hari ini dan gua seneng. Ya ini jalannya tuh hancur banget, sama kayak yang bawa motor ini, mukanya tuh hancur. Ini kalau hujan lebih parah lagi guys. Kalau hujan ini di sini tuh becek banget, gila bau, aduh sampah semua kalau hujan. Terus kalau lagi ada pasar ini mending nggak ada pasar hari ini ya. Jadi agak sepi gitu. Kalau biasa ada pasar itu penuh di sini tuh, pedagang tuh. Mau lewat aja kan susah. Ini mending gue memotong aja nih, dari tadi diliatin orang mulu, mungkin heran. Ini orang mandang gue tuh bukan mandang gitu atau mandang
positif, bukan sebenarnya. Kelihatan banget dari muka mereka ketika ngeliatin gue itu sama motor gue tuh, ngeliat kelihatannya tuh muka-muka benci gitu loh, ngeliatin gue muka-muka benci, muka enek gitu, mungkin karena berisik knalpotnya jadi mungkin terganggu. Cuman mereka nggak berani ungkapin kali ya, mungkin dalam hati itu bilang brengsek nih orang, berisik pakai motor, kenceng banget suaranya, tepuk juga lo pakai sendalnya. Ya bodo amat lah, gak peduli gue, mereka mau ngomong apa, mereka mau grundel apa kalau bahasa Jawanya gitu ya. Ini macet banget gila, ini kayaknya lama banget guys. Ini biasanya sih macet di sini tuh nyampe depan situ, nyampe depan hampir mau ke Kemandoran gitu. Gila. Ini mending gue skip aja videonya, nanti kalau udah macet gue play lagi, oke? Okay? Setelah beberapa lama ini gue skip videonya, itu masih macet juga gila, ini macetnya panjang banget. Mendingan udah nyampe di sini aja videonya ya, emang sih nggak penting ya, nggak menarik banget, sorry banget. So pokoknya thanks banget udah mampir di channel YouTube gue, please kau jangan lupa sedang like, share dan subscribe jika kalian suka, dan jika kalian nggak suka silahkan skip aja video dari tadi, jangan dari sekarang, kan udah mau habis. Thanks for watching and see you.